Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang mau ngedit video di template CapCut dan mau menghilangkan suara di videonya, jadi misalkan videonya sudah ada suara dan suaranya mau dihilangin, nah ini caranya adalah klik tanda plus. Nah ini misalkan ya, ini videonya, klik tambah. Nah videonya ini kan ada suaranya nih, bentar, yang ini enggak ya. Bentar, saya hapus dulu. Nah videonya ini kan ada suaranya. Nah supaya ngilangin suaranya, caranya bagaimana? Videonya ini diklik sampai muncul garis putih kayak gini. Videonya diklik sampai muncul garis putih kayak gini. Terus kemudian di bawahnya ini, teman-teman geser pakai jempol ke kiri, digeser ke kiri sampai keluar tanda volume. Tanda volume itu biasanya pakai corong. Nah, nih ya, sampai muncul tanda corong ini, volume. Ya. Teman-teman klik tanda volume. Nah, kalau sudah klik, buletannya ini teman-teman geser ke kiri. Pakai jempol, geser pelan-pelan ke kiri. Nih. Nah, sudah tergeser kan? Terus teman-teman pilih checklist. Otomatis si video ini nggak ada suaranya. Kan lucu ya kalau suaranya double, teman-teman mau pakai suara lagu dari luar, mau nambahin lagu. Kok video bawaan teman-teman sudah ada suaranya, itu kan kurang rapih gitu ya. Caranya seperti itu untuk menghilangkan suara di video yang sudah ada ketika mau mengedit video. Oke, seperti itu ya. Semoga bermanfaat.